Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aqilah binti Zulfakar dari Seki Keusahawanan dan hari ini saya akan share tentang kepentingan tidur yang cukup. Sebelum tu, ingin saya bertanya, pernah tak anda rasa penat atau letih setiap kali bangun tidur? Ataupun sering mengantuk walaupun tidak buat apa-apa? Jika ya, itu tandanya yang anda tidak cukup tidur. Seseorang itu memerlukan tidur sekurang-kurangnya 7 ke 8 jam setiap malam. Antara kepentingan tidur ialah untuk jantung yang lebih sihat. Tidur yang berkualiti mengurangkan beban terhadap jantung anda kerana kadar degupan jantung dan tekanan darah menurun pada waktu malam. Sementara itu, orang yang kurang tidur ataupun tidur terlalu banyak berisiko untuk menghidap penyakit hyperlipidemia, di mana kadar kolesterol di dalam darah berada pada tahap yang tinggi yang boleh menjadi punca serangan jantung ataupun strok. Seterusnya, tahukah anda tidur malam yang baik memberi kesan terhadap kesihatan tulang? Ketika tidur, tulang kita berada dalam keadaan pembaikan yang berterusan, mengganti tisu tulang yang lama dengan yang baru dan membentuk semula tulang yang lemah disebabkan kerosakan mikro yang berpunca daripada aktiviti harian. Seterusnya, kepentingan tidur juga untuk mengawal emosi. Mesti pelik kan? Kenapa tidur ada kaitan dengan emosi? Pernah tak anda rasa bila kita tidak cukup tidur, kita rasa macam hari itu tidak kena je kan? Tidur dan emosi mempunyai kaitan yang rapat. Jika kekurangan tidur boleh menyebabkan emosi yang terganggu dan tekanan, sementara mengekalkan corak tidur yang sihat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosi. Apabila letih dan mengantuk, anda akan lebih mudah marah, kurang sabar, hilang fokus dan lebih beremosi. Keadaan ini akan menjejaskan kualiti hari anda secara keseluruhannya. Kesannya, semua kerja tidak akan dapat dilakukan secara efisien. Jadi, tidurlah dengan cukup dan kekal gembira. Di samping itu, tidur yang cukup juga penting untuk keselamatan diri anda dan juga orang sekeliling. Mengantuk di siang hari akan menjejaskan diri dan juga orang lain kepada risiko keselamatan. Contohnya, apabila di atas jalan raya ketika sedang memandu, terlelap walau seketika iaitu microsleep boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Ataupun di tempat kerja pula, pekerjaan yang melibatkan alat atau mesin yang berbahaya boleh disalahgunakan akibat kurang fokus. Akhir sekali, kepentingan tidur yang cukup boleh merangsang memori dan proses pembelajaran. Tidur membantu otak menyimpan maklumat baru sebagai memori melalui proses yang disebut konsolidasi. Kesimpulannya, tidur awal dan bangun awal menjadikan anda lebih sihat, kaya dan bijak. Pastikan anda mendapat tidur yang cukup setiap malam. Dengan tidur yang cukup, anda akan mendapati bahawa hari anda akan lebih gembira dan produktif pada hari yang berikutnya. Sekian daripada saya, Aqilah binti Zulfakar. Bye!